Subhanahu wa ta'ala. Salah satu program dari Pusdai Jawa Barat ini adalah menyelenggarakan penampungan dari para agdia dan siapapun yang semestinya untuk melakukan infak, sodako dan lain sebagainya. Maka Pusdai berinisiatif sejak lama, dan itu semua adalah untuk membantu para duafa tadi, para yatim dan para mustahik. Kegiatan-kegiatan ini sudah lama dilakukan. Itu bagian dari program Pusdai Jawa Barat. Dan itu semua adalah termasuk menghindari ancaman ayat Al-Qur'an tadi. Ara'aital ladzina yukadzibu bid-din. Apakah kalian tidak melihat? Melihat itu bukan pertanyaan beda dengan apakah kalian tidak tahu. Kalau melihat itu lebih dari apakah kalian tidak tahu, ini apakah kalian tidak melihat betapa banyak orang-orang yatim, orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, yang mestinya harus diurus, harus dibina oleh orang-orang yang mampu. Maka muncullah gagasan dan inisiatif dari Pusdai ini. Nah, jadi ayat Al-Qur'an, apakah kamu tidak melihat orang yang membohongkan? Waduh, kalimatnya juga membohongkan. Ara'aital ladzina yukadzibu bid-din. Apakah kalian tidak tahu
siapa sebenarnya orang yang membohongkan, yang mendustakan agama itu. Alladzina hum yura'una ara'aita alladzina yukadzibu bidin padzalika alladzi yatukul yatim. Orang yang mengharbik, orang yang membiarkan, orang yang tidak mengurus yatim. Nah, atas dasar itu maka Pusdai Jawa Barat melakukan satu inisiasi bagaimana orang yang punya kemampuan itu diinisiasi sehingga ikut menyalurkan, jadi sama-sama yang mengurus dan menyalurkan itu sama. Keberkahannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore kali ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, kami dari Pusdai Jawa Barat telah melaksanakan program Pusdai Peduli, Pusdai Berbagi, yang dalam hal ini kita melaksanakan program Pusdai Peduli Yatim dan Duafa. Dan pada hari ini kami distribusikan kepada yatim sebanyak 51 peserta atau penerima manfaat, dan duafa ada sekitar 44 penerima manfaat. Oleh sebab itu kami atas nama DKM Pusdai Jawa Barat mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semua pihak, kepada para muzaki, mutasaddiqin, para munfikin yang telah menitipkan sebagian hartanya melalui Baitul Mal Peduli Umat Pusdai Jawa Barat. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua dan amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.